Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Syahifuddin selaku pengacara majlis pada hari ini, dan saya secara peribadinya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke College University Islam Perlis yang terletak di Kuala Perlis ini. Dulu masa mula-mula sampai ke Perlis, bila dengar orang Perlis cakap Kangar dengan Kuala Perlis ni lebih kurang dalam 20 minit, kita kata oh dekat je. Sebab saya berasal daripada Perak. Perak ni negeri dia besar. Daripada Tanjung Malim ke Slim River pun 20 minit. Jadi kami kalau duduk di Tanjung Malim ni nak beli barang-barang, kalau tak ada di Tanjung Malim, kita pergi ke Slim River. Dan kadang-kadang 2-3 kali pergi Slim River. So dekat je kita rasa 20 minit. Kadang-kadang sebab saya tak ada tauliah di Perak, nak mengajar kat Perak tak boleh. Mengajar kat masjid lah, mengajar kat kelas boleh. Kat kelas boleh mengajar, kat masjid tak boleh mengajar. Ini keajaiban. Selia pelajar PhD boleh, selia pelajar master boleh, mengajar pakcik-pakcik kampung tak boleh. Pelik kan? Memang pelik. Tapi itulah yang berlaku. Tapi saya sebenarnya tak ada masalah pun dengan majikan saya, UPSI. UPSI sangat memberikan penghargaan lah pada saya. Semalam pun bos duk WhatsApp tanya pasal KUIP. Saya kata okey, alhamdulillah. Dia kata teruskan kecemerlangan apa semua, tapi otoriti agama di Perak itu tak bagi saya mengajar di masjid. Ada sekali itu lepas larangan keluar, bila saya pindah ke Tanjung Malim, cubalah untuk mengajar di sana, di masjid. Dia kata kita cubalah kan, pengarah pusat Islam. Lepas tu kena warning lah, tak boleh. Tak boleh. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin orang-orang di Perak ini ilmunya lebih tinggi daripada pelajar PhD, jadi saya tak mampu nak mengajar. Mungkin itulah. Masih usas ke? Masuk usas? Masih usas. Tak boleh? Semua masjid di negeri Perak dan surau tak boleh. Hanya di kelas saja. Kelas dalam UPSI. Masjid UPSI pun tak boleh? Tak boleh. Yang kena warning tu masjid UPSI ya? Kan? Tapi bila kadang-kadang saya tak ada tauliah, saya tak ada mengajar di Perak. Jadi kadang-kadang tu selalu dah pergi Kuala Lumpur sebab saya ada tauliah Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur dengan Tanjung Malim lebih kurang dalam 45 minit, 50 minit. So boleh balik, pergi balik hari ya. Pergi balik. Tapi kadang-kadang boring duduk Tanjung Malim kan? Boring duduk Tanjung Malim. Pergi KL makan tengah hari tak balik. Itu biasa lah. Tapi bila lama-lama, sebab tu bila dengar kata Kuala Perlis dengan Kangar lebih kurang dalam 20 minit, dekat ya.
Tapi bila duduk Perlis ni, lama-lama rasa betul jauh lah. Kan dulu masa mula-mula sampai Kangar dengan Berseri rasa dekat kan ya? Tapi bila duduk lama-lama, eh betul ya, jauh lah kan. Mentaliti manusia kan, bila kita duduk tak banyak bergerak, jadi kita rasa macam jauh lah. Tapi Perlis ni saya rasa dihargai lah kan? Banyak jemputan. Nak pergi masjid tu boleh kan, nak pergi masjid berkuliah tu boleh. Jadi bila pergi masjid pun orang kenal, orang tegur. Tapi kalau di Perak ni macam nak mengajar tak boleh, orang pun tengok. Ada yang ada yang tegur lah, tapi ada yang buat tak erti je pun ada juga kan. Satu pengalaman yang berbeza lah. Jadi hidup manusia begitulah. Cuma bila kita nak hidup dalam dunia ini, cabaran itu kita kena tempuh lah kan. Kita cuba untuk berfungsi di mana Allah Ta'ala letak kita. Cuma saya rasa happy jugalah tengok anak-anak muda kan buat program berkayuh, dalam masa yang sama cuba untuk mengadakan pengisian-pengisian ilmu. Kerana anak-anak muda ini sebenarnya yang sepatutnya aktif dalam menyampaikan dan menyebarkan risalah sunnah kepada masyarakat umum. Ya? Kita melihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni dia bukan satu umum. Dia bukan satu sebaya semua tak. Bukan satu generasi semua tak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang pertengahan umur. Nak buktikan kepada kita bahawasanya dalam agama ini kita perlu meraihkan kepelbagaian umur. Ada perempuan, ada lelaki. Bahkan kalau sahabat-sahabat melihat kepada sejarah hijrah itu sendiri, perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar. Ini benda penting. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah, sahabat ni mulalah hijrah. Jadi Abu Bakar duk tengok seorang-seorang pergi hijrah. Abu Bakar pun minta izin dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia pun nak hijrah. Apa Nabi kata? Ala raslika ya Abu Bakrin, fa inni la arju an yu'dhana li aw kama qala. Wahai Abu Bakar, tunggu sekejap. Kerana aku juga mengharapkan agar aku diizinkan untuk berhijrah. So Abu Bakar dia dapat satu isyarat lah. Isyarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajak dia pergi hijrah sekali. Jadi Abu Bakar pun tunggu sambil dia beli dua ekor unta. Satu untuk dia, satu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada izin Allah Ta'ala itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun pergi ke rumah Abu Bakar waktu panas terik. Jadi Abu Bakar bila nampak Nabi datang pada waktu ni, dia kata ini ada satu perkara, mesti benda penting dah berlaku ni. Sebab Abu Bakar ni jarang nak datang rumah kita ni pada waktu-waktu yang seperti ini. Bila Nabi masuk rumah Abu Bakar, Nabi tengok ada orang. Nabi kata, "Akhrij man 'indak." Keluarkan orang yang ada di sisi kamu ni wahai Abu Bakar. Ini satu benda penting ah. Apa dia? Kerahsiaan. Sebab waktu ni waktu bahaya. Bukan semua maklumat orang boleh tahu. So Nabi tengok ada orang, Nabi kata, "Akhrij man 'indak ya Abu Bakr." Wahai Abu Bakar, keluarkan orang yang ada di sisi kamu ni. Nabi kata, "Hum ahluka ya Rasulullah." Mereka ini semua keluargamu ya Rasulullah. Maksud Abu Bakar kata jangan susah hati. Yang ada kat sini ni yang boleh jaga rahsia. Yang dalam dakwah ni pun, dalam gerakan ni pun ada benda yang orang boleh tahu, ada benda yang orang tak boleh tahu. Bukan tak boleh tahu tu sebab eksklusif. Kita bukan tarikat.
Hang tak sampai maqam lagi. Bukan, tapi dari sudut nak jaga kemaslahatan. Takut-takut dia ni cempera terlebih. Semua benda nak boleh cerita kat orang. Ada benda boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Ada benda pimpinan je kena tahu. Okey. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abu Bakar yang dia telah diizinkan untuk berhijrah, Abu Bakar tak tunggu lama, dia terus tanya, "Ya Rasulullah, as-suhbah?" Wahai Rasulullah, maksudnya adakah saya ni akan dipilih untuk menemani kamu? Nabi mengatakan, "Ajal, ya." Abu Bakar pun menangis kerana gembira, sehingga Aisyah kata, "Aku tak pernah tengok seorang lelaki yang gembira sehingga menangis, melainkan aku melihat Abu Bakar pada ketika itu." Persoalannya, bila Nabi SAW ajak Abu Bakar teman dia, adakah bermakna Nabi ni takut kalau pergi seorang-seorang? Tak. Kita kalau nak pergi berteman ni, maksudnya kita tak, kita tak confident lah. Yang teman aku sah. Ya? Kita tak confident lah, sebab tu kita nak ajak kawan. Tapi adakah Nabi SAW tak confident? Dah tentu tidak. Nabi confident dengan janji Allah. Sebab itu ketika mana dalam kisah Khabbab bin Al-Arat, ketika mana Khabbab diseksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga Khabbab dipaksa untuk baring di atas besi yang panas, tidak ada yang dapat memadamkan kepanasan besi itu melainkan lemak belakang badan dia yang cair. Dia dipaksa baring di atas besi panas yang warna merah, cair lemak dia. Itulah yang memadamkan besi itu. Sehingga kan bila sampai zaman apa? Zaman Umar. Umar tengok belakang badan Khabbab ni. Sampai Umar kata, "Wallahi ma ra'aitu mithla dhahri ahad." Dia kata, "Aku tak pernah tengok belakang orang teruk sampai tahun ni." Jadi Khabbab jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiruna? Ya Rasulullah, adakah kamu tidak berdoa untuk kami? Ya Rasulullah, adakah kau tidak minta tolong kepada Allah untuk kami?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Nabi baring masa tu. Nabi bangkit dalam keadaan muka Nabi marah kerana persoalan itu mengguris perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah macam Nabi tak fikir tentang umat, sedangkan setiap masa Nabi fikir tentang umat. Di hujung Nabi kata apa? "Wallahi la yutimmanna Allah hadzal amr hatta yasira rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanamihi aw kama qala." Nabi mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga orang yang berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah dan takut serigala yang akan serang kambing dia kalau dibawa kambing." Maksudnya tak takut lagi dah pada penjenayah. Tak takut lagi dah kepada orang musyrik yang akan mengganggu keimanan orang Islam. Janji Nabi kepada Khabbab, agama ini akan Allah sempurnakan, akan Allah menangkan. Demikian juga Nabi pernah berjanji kepada Suraqah bin Malik, ketika mana Suraqah yang pada ketika itu tidak beriman, yang nak tangkap Nabi SAW kerana dia nak habuan yang dijanjikan oleh Quraisy. Tapi bila dia nak serang Nabi, nak tangkap Nabi, kuda dia jatuh. Bangkit balik, kejar lagi, jatuh. Bangkit balik, kejar lagi, jatuh. Dia kata, "Yang ni bukan main-main. Dia ni seolah-olah dilindungi oleh Allah." Sehingga Nabi kata, "Sembunyikan keberadaan kami, dan aku janji pada kamu akan memberikan kamu perhiasan Maharaja Parsi." Nabi yakin dengan janji Allah ni, yang Islam ni akan menang, sehingga Islam ni boleh meruntuhkan kerajaan Parsi yang memusuhi agama Islam. Itu keyakinan Nabi. Dah pasal apa Nabi kena bawa teman pula? Bukan kerana Nabi tak yakin dengan janji Allah.
Tetapi kerana Nabi nak memberikan satu isyarat kepada umat, dalam perjalanan kehidupan insan, insan itu perlu ada teman. Dalam perjalanan manusia menjadi Muslim, nak taat kepada Allah, manusia perlukan teman, perlukan sahabat. Kenapa perlu sahabat? Sahabat ini yang akan mengingatkan kalau kita terlupa. Sahabat ini yang perlu memberi nasihat kalau kita tersasar. Sahabat kita ini yang memberikan semangat kalau kita hilang dan luntur semangat perjuangan. Sahabat ini yang memberikan teguran kalau kita tersilap. Nabi SAW ada sebut satu hadis dalam riwayat Abu Dawud. Nabi kata dalam hadis tu, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbiru aw falyu'limhu annahu yuhibbuhu," atau kama qala. Kalau salah seorang daripada kamu mengasihi saudara seislamnya, hendaklah dia bagi tahu kepada saudaranya dia sayang kepada saudaranya. Sweet lah hadis ni. Huh? Sweet kan? Sweet oh. Cuba bayang Ustaz Syafi sebut kepada Ustaz Syafiuddin, "Din, sayang kat Din." Yang tu bahaya kan? Dia kata hak tu bahaya. Ha? Tu masalah geng-geng LGBT ni kacau. Kan? Kita bukan sebut, "Din, aku sayang kat Din." Tak ada. Yang tu confirm lah kan. Kita sebab betul-betul aku sayang kau. Itu pun jadi masalah dah sekarang ni. Sebab apa? Sebab geng-geng LGBT kacau. Tapi duduk kat negara Arab, siapa duduk negara Arab boleh tahu, Arab ni beruhuah, jalan dekat bandar pun pegang tangan tu. Maksudnya Ustaz Syafiq tahu, Ustaz Syafiq pun dia pun tahu, pegang tangan. Bukan maksudnya dia pun LGBT, tapi sebab dia orang beruhuah, pegang tangan. Pegang tangan je lah, pimpin tangan. Boleh buat? Ha? Dia tak mahu kan? Ha. Mungkin Ajmal terlalu comel kot. Saya teringat lagi dulu, saya balik Malaysia. Waktu tu tengah sambung belajar, apa tu balik kejap. Kan? Masa tengah-tengah belajar tu, bawa family semua. Tiba-tiba setahun lepas pergi tu dapat anak. Jadi family kat Malaysia telefon, dia kata, "Baliklah, nak jumpa cucu." Jadi untung jugalah saya pergi ke Jordan tu, dapat dua sijil. Satu PhD, satu sijil beranak. Jadi dapat dua sijil. So balik, balik tu lama sikit. Ya, anak-anak nak balik kan, kita dah dua tahun tak balik. So kita balik, sambut raya apa semua. Balik-balik ke Jordan, dah lama tak jumpa dengan kawan sekelas. Kan? Dia jumpa saya, dia cium pipi sini, dia cium sini. Tu kalau nampak kat Malaysia habis lah. Tapi sebab orang Arab macam tu, dia rindu. Dia rindu lah. Bukan sebab dia songsang, tak. Dia straight. Tapi, ha? Oh, saya ada bunyi lagi. Ha. Kan? Hadis tu Nabi SAW suruh kita sebut kat sahabat kita, kita sayang kat dia. Untuk apa sebenarnya? Ada sebab. Ada sebab. Orang yang susah kita nak tegur ni siapa? Orang yang rapat dengan kita. Betul? Lagi rapat, lagi payah nak tegur. Jadi Nabi memberikan, memberikan satu nasihat ataupun satu kaedah. Bila kita nak tegur orang yang rapat dengan kita ni, first kita gunakan sentuhan. Kalau dia boleh disentuh lah. Kalau dia tak boleh disentuh, jangan sentuh pula. Jenuh pula kan, duduk meraba nak darah orang. Rorah suruh. Ha, aku tak suruh.
cakap elok dah lagi. Yang boleh disentuh saja. Kan? Yang satu jantina dengan kita yang boleh disentuh, so kita sentuh. Sebab Nabi SAW pegang Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, Nabi memegang bahuku. Lalu Nabi mengatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu dalam dunia ini seperti mana kamu orang asing ataupun orang yang transit. Hadis itu kita hurai dululah, lamalah. Kan? Okey, itu pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita sebut kita sayang kat dia. Dan baru kita bagi nasihat. Sebab kan Nabi duk, bila kita bagi nasihat kat sahabat ni, dia duk ingat macam kita benci kat dia. Dia duk ingat macam kita dengki kat dia. Dan benda ni berlaku dalam hidup saya. Benda ni berlaku dalam hidup. Kadang-kadang bila kita beri teguran kepada orang yang kita anggap sahabat, orang tu kita anggap sahabat, kita nak selamatkan dia, kita nak jaga nama dia, kita beri teguran kepada dia, tapi dia anggap kita dengki dengan dia, kita anggap, dia anggap kita nak jatuhkan dia, sedangkan kita fikir macam mana nak jaga nama dia. Sebab pendakwah sunnah ni bukan ramai, bukan ramai yang nak bersama kita mempertahankan sunnah, tak ramai. Yang ramai duduk belakang je. Tak apa ustaz, pergi ustaz. Mana sokong minta? Kami duduk belakang. Yang ramai duduk belakang lah. Tapi okeylah, selagi mana dia tak lawan kita dalam dakwah kita nak memartabatkan sunnah ni pun okey. Tapi bukan semua nak ke depan. Masing-masing ada kekangan. Tapi bila ada yang ke depan, ada yang glamour, ada yang nama bagus, cakap bagus, ilmu ada, kita sayang pendakwah-pendakwah yang macam ni. Tapi bila ada benda yang boleh distract, benda yang boleh gugur ataupun rosakkan nama dia, kita cuba nak tegur. Kita kata, tak boleh buat macam ni, tak sesuai buat macam ni. Dia anggap kita dengki dengan dia. So Nabi memberikan satu jalan keluar. Sebelum nak beri teguran, kita sebut kita sayang kat dia, supaya dia tahu teguran kita ni bukan disebabkan atas dasar benci ataupun dengki, tapi sebab sayang. Kita tengok kawan kita buat benda tak elok, aku sayang kat hang sebagai sahabat, benda yang hang buat ni tak betul. So dia akan rasa, oh, teguran ni memang sebab sayang, bukan sebab dengki. So apa yang antum buat ni sebenarnya satu benda yang sangat baik, iaitu bersama dengan sahabat-sahabat yang cintakan sunnah, yang sayangkan sunnah. Tetapi kena pastikan persahabatan ini di atas dasar sayang sunnah. Ada benda yang tak betul pada sunnah, sahabat tegur. Saya ada satu pengalaman masa duduk dekat UPSI dulu, tahun tu Dr. Mazhar nak berdebat dengan Zamihan. Tahu bila? Tak ingat kan? Lebih kurang tu lah. Masa tu pun saya bawa balik, kebetulan masa tu saya dilantik jadi AJK pelaksana. So kita pergi mesyuarat lah masa tu dekat pejabat menteri. Mesyuarat, lepas tu lambat mari meeting dekat UPSI. Lepas habis meeting dekat KL, terus pergi ke UPSI, macam lambat sikit lah. Tiba-tiba bos tanya dekan, siapa lambat? Kata ada meeting ni, debat nak dilaksanakan antara Mufti Perlis dengan Zamihan. Lepas tu ada seorang pensyarah yang ada kat situ, dia kata, "Kau ni tak apa?" Dia kata, "Korang ni tak habis-habis nak bergaduh." Saya jawab, "Kita bukan bergaduh, ustazah, kita bukan bergaduh." Dia berumur, bukan nak bergaduh. Kita cuma nak berbahas, nak berdialog. Tak, dia cakap apa lepas tu, saya macam temper sikit, angkat suara. Dia orang tua, kita marah, kita
kita penat kan, dah lah penat, lepas tu stres dengan buak-buak tu lagi kan. So dia cakap satu benda, saya masih ingat dia cakap apa. Suruh angkat suara, saya kata, saya dalam dakwah ni saya tak ada kepentingan apa pun. Kalau tak nak tolong dalam dakwah ni, tak payah tolong pun tak apa. Kita tak perlu kan pertolongan orang yang macam ni. Tinggi suara, suara dah lah jenis besar. Lepas tu kita tinggi suara, dalam tu ramai pensyarah, sebab pensyarah fakulti, semua kawan-kawan duk tengok. Lepas tu balik ofis, rasa duduk sorang-sorang, rasa macam ish, tak kena, tak betul. Ada seorang sahabat saya, dia masuk ofis, dia bukan bidang agama, sebab kami fakulti bukan fakulti agama, ini fakulti apa, sains kemanusiaan. Ada Jabatan Agama Islam, Jabatan Sejarah, Jabatan Geografi, dengan Jabatan Kewarganegaraan dan Kemasyarakatan. So ada banyaklah jabatan kat situ, dan Jabatan Moral. So ada 5 jabatan. Seorang sahabat saya daripada Jabatan Sejarah, dia masuk, dia kata, "Mi, aku nak tegur hang sikit. Hang duk cakap benda tu dekat orang yang berumur ni tak bagus. Hang sebagai sahabat aku, aku tak mahu buat macam tu. Tak elok. Orang nampak tak cantik." Saya kata, "Terima kasih banyak atas teguran. Kita mahu sahabat macam ni." Ada seorang lagi sahabat, masa tu kita tengah lawan dekat Facebook ni, tengah lawan, dia bagi mesej. Dia kata, "Ustaz, ada benda kita lawan, ada benda biar orang bawah je lawan. Penat, Ustaz. Fokus kerja-kerja yang perlu diuruskan." So orang-orang macam ni kita boleh buat sahabat, sebab dia ikhlas. Jadi saya mengharapkan agar tim-tim apa, kampui ni bahasa Perlis apa? Usahalah. Okey, kena ada sifat tu, at-tanasuh, nasihat menasihati. Kita bila umur muda ni, kita ada semangat. Bila kita faham satu benda, kita rasa benda tu betul, semangat masih ada. Semangat tu perlu dikawal dengan ilmu. So Nabi SAW dah berikan kita satu panduan, dalam kehidupan kita perlu ada sahabat yang ikhlas. Sebab tu Nabi bawa Abu Bakar, bukan sebab Nabi tak yakin, bukan sebab Nabi tak confident. Nabi nak bagi tahu, saya dalam hijrah pun bawa sahabat. Dan dalam peristiwa hijrah tadi tu, ramai orang berfungsi. Abu Bakar berfungsi temankan Nabi, Asma' berfungsi sediakan kelengkapan Nabi, kan? Amir bin Fuhairah yang jaga kambing tu pun berfungsi, bawa kambing lalu tempat Nabi lalu dengan Abu Bakar lalu, supaya hilang kesan tapak kaki Nabi. Abdullah bin Uraiqit yang tak Muslim tu pun berfungsi tunjuk jalan. So setiap daripada kita ni ada fungsi. Ustaz berceramah depan kamera, yang belakang kamera pun ada fungsi, merakam, kan? Ada yang ada fungsi buat poster, sebab macam kalau kat Kuib ni, masing-masing ada fungsi masing-masing, kan? Yang rektor tahu bagi arahannya dan fikir apa benda nak buat, apa benda nak buat, kan? Kita bagi arahan, tapi ada yang berfungsi. Sebab tu jangan kata, "Saya ni ustaz bidang ICT ustaz, tak ada kaitan sangat dengan Islam." Eh, siapa kata? Abang tengok tak Kuib sekarang ni, apa je event ada poster. Baru ni pelajar kita menang, Johan Hafazan, pelajar Kuib, pelajar qiraat Quran Sunnah, fakulti Quran Sunnah, menang aja. Depa beritahu, "Ini student kita ni, ustaz, ini student kita, pelajar fakulti Quran dan Sunnah, bidang qiraat." Saya kata, "Okey, buat poster, tangkap gambar dia, siap-siap buat poster." Malam tu suruh buat poster, esok siap dah. Lama orang tahu, "Oh, Kuib ni ada pelajar dia yang perform." Siapa yang bagi tahu? Bukan rektor yang buat poster tu. Rektor tahu share je dan ucap terima kasih. Nak suruh buat poster, aku tak tahu.
Semua daripada kita ni berfungsi dalam dakwah. Cuma kena cari kekuatan kita kat mana dan bagaimana kita nak berfungsi. Cuma saya sebut tadi, dalam semangat kita memahami sesuatu dalam agama ni, ia perlu dikawal dengan disiplin ilmu. Kalau tak dikawal, problem. Sebab tu Nabi SAW memberikan satu nasihat, satu amaran. Nabi kata, sayakhruju fi akhiriz zaman, hadis dalam Musnad Ahmad, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna qawla khairil bariyah yamruquna ad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Oh, kama qal. Dalam riwayat ini Nabi SAW memberikan ancaman tentang akan munculnya satu golongan. Apa golongan tu? Golongan Nabi kata akan keluar di akhir zaman nanti satu kaum ahdathul asnan, gigi baru tumbuh, gigi lembut lagi baru tumbuh, sufahaul ahlam, pandangan pun mentah lagi, yaquluna qaula khairil bariyah, bila bercakap dengan hadis Nabi, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran, la yujawizu hanajirahum, tetapi Quran yang mereka baca itu tidak melepasi kerongkong mereka, tak sampai ke jantung untuk mereka tadabbur, hanya di sini saja, di kerongkong ya. Yamruquna min ad-din, mereka keluar daripada agama, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, seperti mana anak panah terkeluar daripada sasarannya. Nabi memberikan amaran, Nabi berikan ancaman kepada golongan ini. Golongan mana? Golongan muda yang tidak ada, yang tidak ada disiplin ilmu yang betul. Apa mereka buat? Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman dan mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Sebab kononnya mereka lah paling kuat beragama. Golongan ni golongan mana? Golongan khawarij. Golongan yang baca dalil dan pegang kepada pandangan yang kononnya berasaskan kepada dalil, tapi pemahaman mereka menyeleweng. Jadi sebab itu kita perlu ada bimbingan asatizah, perlu ada bimbingan ilmuan. Yang mana satu hak kita, yang mana satu bukan hak kita. Sebab itu Allah Azza wa Jal ada menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ulil amr, pemimpin, pemerintah. Dekat Mekah tidak ada pensyariatan perang. Pasal? Dekat Mekah mana ada perang? Sahabat kena seksa, Bilal kena seksa, Khabbab kena seksa, Nabi tu pun sendiri kena. Tapi ada perang? Tak ada perang. Pasal tak ada perang? Sebab perang ni kena ada disiplin dia. Tunggu arahan daripada Allah. Sampai Madinah, Allah Ta'ala izinkan perang dan perang. So, agama ni dia ada disiplin. So, kita kena tengok yang ni hak siapa. Sebab tu kena bezakan hak rakyat dengan hak pemimpin. Tuan-tuan boleh ke tengok anak mencuri? Ish, mencuri. Quran kata kena potong tangan. Mari nak pergi ambil pisau kepada perang. Mari nak potong tangan ni, Allah Ta'ala suruh. Tak, tu hak pemimpin. Hak pemerintah ke hak kita? Golongan khawarij melampaui hak ni, membunuh orang-orang yang beriman hanya dengan alasan mereka telah melakukan dosa besar. Dalilnya apa? Allah Ta'ala menyebutkan sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah golongan yang kafir.
baca dalil secara literal, tak ada langsung buat analisa, tak buat analisa pun. Bila Nabi kata la yu'min, la yu'min, la yu'min, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Oh, dia kata ni kapir lah ni. Sedangkan iman yang Nabi maksudkan tu tidak sempurna iman. Yang ni bahaya. Baru-baru ni ada, entah mana budak, entah, saya duk marah kat dia. Pergi kapirkan orang. Saya kata saya tak kenal dia, memang saya tak kenal dia. Tiba-tiba ada pula gambar dua orang kami. Saya mana nak tahu. Kadang-kadang macam semalam kan, kita semalam kita ada program dekat auditorium Kuib ni. So ramai lepas kuliah tu, ramai orang datang nak tak gambar. Bukan kita kenal pun, nak tak gambar ya. Tapi dia ni telah mengkapirkan satu orang. Semangat terlebih, tapi kesan dia tu besar pada dakwah. Bahaya. Tapi ini tak pernah diajar oleh asatizah kita. Asatizah kita ajar apa dia? Nak kapirkan orang kena tegakkan hujah dulu, kena hilangkan syubhat dulu. Bahkan dalam banyak keadaan nak mengkapirkan orang secara jelas, nak tulis terang-terang ni, biarlah pemerintah yang buat. Kalau hang ada pendirian yang tak tulis, simpan kat hang sudah. Jadi sebab itu kita kena pegang kepada prinsip tu. Umar radhiyallahu anhu, ketika mana berhadapan dengan Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah ni siapa? Dialah bapa Khawarij. Ketika mana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan perang dan dia tak puas hati. Dia tengok cara Nabi bagi, dia tak puas hati. Dia kata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah kamu wahai Muhammad. Perkataan tu perkataan kata orang pelik, orang jam. Betul? Betul tak sebutan? Betul, betul. Kenal. Kenal. Nak cakap pelik ni tak apa, nak confidence kan? Nanti orang gelap. Cara cakap tu cara kurang ajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni memang akan berlaku adil kerana Nabi tu Nabi, dia maksum, terutama dalam menyampaikan wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Dalam isu peribadi dia tu mungkinlah dia lupa, macam dia lupa rakaat solat tu. Tapi dalam bab menyampaikan agama, dalam bab nak bagi hak kepada orang, Nabi tak cuai. Tiba-tiba dia kata, "I'dil ya Muhammad." "Eh Muhammad, berlaku adil lah kamu." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kalau aku tak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Sebab aku ni Nabi." Maka Umar bila tengok benda ni, Umar kata apa? "Ha? Da'ni ya Rasulullah adrib 'unuqahu." Biarkan aku ya Rasulullah supaya aku pancung tengkuknya. Perkataan tu kurang ajar tak dengan Nabi? Kurang ajar dengan Nabi. Tapi bila mana Umar nak bertindak, Umar minta izin Nabi tak? Minta izin Nabi. Umar tak ambil pedang terus pancung tak? Kerana Umar tahu nak mengambil tindakan jenayah, nak mengambil tindakan undang-undang, perlu ikut lunas undang-undang. Memang dia kurang ajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Umar tak pergi keluar pedang, boom pancung. No. Ada disiplin yang perlu dipatuhi. Ada peraturan. Yang ni hak pemimpin. Pemimpin bagi baru aku buat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar Umar cakap macam tu, Nabi kata apa? Biarkan. Jangan. Sebab apa? Sebab dia ni menzahirkan dia Muslim. Sebab dia zahirkan dia Muslim. Kalau dia zahirkan dia bukan Islam tu okey lah. Tapi dia kata dia Muslim, orang lain kat luar semua anggap dia Muslim. Maka dia ni macam Abdullah bin Ubay jugalah. Orang lain bukan tahu apa yang ada dalam jiwa dia, sebab benda tu ghaib.
Akhirnya dia dibiarkan, dan dia inilah, keturunan dia inilah munculnya golongan Haruriyah, golongan yang kita panggil tadi golongan Khawarij. Maka sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita yang duduk dalam negeri Perlis ini, kita ada undang-undang kita sendiri. Bahkan negeri Perlis ni uniklah di sudut undang-undang tubuh dia. Nak jadi raja dia boleh, kena daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nak jadi menteri besar boleh, mesti daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nak jadi setiausaha kerajaan negeri boleh, kena daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Baca undang-undang tubuh kerajaan negeri boleh. Dan Perlis ni istimewanya, dia letak Ahli Sunnah Wal Jamaah, dia tak letak mazhab yang tertentu dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Luah kan? Maksudnya Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab tu dalam fatwa, ahli-ahli fatwa, saya daripada tahun 2015 jadi ahli fatwa, sehingga sekarang dah 7 tahun. Bila kami berbahas dalam fatwa, masing-masing ada pendirian. Kadang-kadang kita seia sekata, kadang-kadang tak. Ada sampai satu ketika, seorang ahli fatwa, teman saya nak keluar lah, dah bincang-bincang tak puas hati, saya keluar. Muka masam juga keluar kan. Apa tak puas hati dengan keputusan yang kita buat? Dia tak setuju, tapi ramai setuju. Dia tak setuju. Dia minum kopi kat luar. Bincang paper berikutnya, dia masuk balik. Lawan balik. Sebab tu fatwa di Perlis ni, fatwa di Perlis ni, fatwa dia alhamdulillah, bukan kita nak bangga diri tak, tapi fatwa dia viral. Orang ambil, orang ambil manfaat. Sebab ahli-ahli fatwa yang ada dalam tu tak ada kepentingan apa pun. Tak ada kepentingan. Kita nak cari yang terbaik untuk rakyat boleh. Dan sebenarnya fatwa Perlis ni diambil manfaat oleh ramai kawan-kawan kita, bukan hanya di Perlis, di luar daripada Perlis. Jadi pesanan saya lah, bila kita nak bertindak, bila kita nak ambil tindakan, bertindaklah ikut lunas undang-undang, ikut lunas enactment yang ada dalam negeri ini. Ada hak kita, ada hak pemerintah. Berikan hak pemerintah kepada pemerintah. Jangan kita langkawi. Langkawi kat sana. Jangan kita melangkawi hak yang bukan hak kita. Kita sebagai rakyat, tunjukkan kita sebagai rakyat. Tapi sebenarnya alhamdulillah, di Perlis ni satu benda yang kita kena bangga. Apa dia? Kita kat Perlis, kita tak ada pergaduhan disebabkan agama, tak ada. Tak pernah ada. Kita tak ada kapir mengkapir, tak ada. Kita tak ada semayang dua imam, tak ada. Begitulah indahnya Perlis ni. Kan? Kalau semayang dekat masjid tempat yang saya duduk tu, kadang-kadang saya nampak ada orang yang semayang subuh, dia masbuk satu rakaat. Lepas imam bagi salam, dia bangun, rakaat kedua dia baca doa qunut. Tak ada siapa pun kata dia sesat. Terpulang. Tapi pegangan rasmi kita, subuh tak qunut. Dan itulah pendapat Hanbali dan juga Hanafi. Siapa yang qunut, silakan qunut. Mana itu mazhab Syafi'i. Isu ni isu khilaf yang muktabar. Pemerintah benarkan, cuma pegangan rasmi itu memang kena ada lah. Mana-mana negeri pun sama. Cuma kita tak ada kata, hei, persiapa yang kunut, dah solat dia, suka hati dia lah. Dia nak pegang mazhab tu. Cuma kalau nak jadi imam, kita kata ni pegangan rasmi kita. Nak bagi standard amalan amalan di Perlis ni. Tapi kalau siapa yang nak kunut, silakan. Dia kata saya nak masbuk satu rakaat ustaz sebab saya nak kunut juga rakaat kedua. Silakan, tak ada masalah. Kita tak pernah halang, kita tak pernah kata sesat. Kerana mazhab Syafi'i rahimahullah merupakan juga mazhab yang mu'tabar. Dalam isu ni kita berlapang dada. Inilah uniknya Perlis. Bahkan sesama ahli fatwa kadang-kadang berbeza pendapat, tapi kami tak pernah memutuskan ukhuwah. Kita berbeza tapi banyak benda kita sama. Jadi itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan. Oh, lebih 3 minit. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak kerana kunjungan ke sini.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati segala usaha kita. Lepas ni nak berkayuh lagi? Orang nak berkayuh lagi, eh? Umar Mufti pula. Apa berkayuh? Orang naik bersikal? Oh, naik motor. Okey lah. Patutlah nampak tak berpeluh pun, kan? Naik motor rupanya, kan? Tak apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf salah dan silap. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.